welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita lagi mau weekend ke daerah Salatiga, guys. Namanya yaitu Sunset Falls Garden Resort, guys. Jadi tempatnya itu ada di perbatasan daerah Semarang dan Magelang, tapi ini termasuk di Kabupaten Magelang, guys. Ada nggak bobo? Ada nggak bobo? Mau naik? Naik apa? Oh, jalannya naik. Bawa ini nih, bawa ini namanya itu kalau bahasa Jawa duet. Kemarin dibawain sama Tante Reva, ini tuh langka banget, guys, dan rasanya kecut banget. Kasih garam nggak terlalu kecut ini, ada banget. Selama ini cari di pahar nggak pernah dapat. Ternyata kita cuma mbah Yun, Pakde yang punya pohon. Kita cocok sama garam. Ini susah banget. Kita jalan dulu ya, guys. Dadah. Nanti kita review vilanya ya, sama besok pagi kita mau ke Gunung Telomoyo. Dadah, guys. Nah, guys, kita udah sampai di daerah Lingkar Salatiga. Jadi kalau misalkan lurus itu ke arah Semarang, kita ambil yang ke arah kiri, itu ke daerah Kopeng, guys, karena deket dari Kopeng gitu, guys. Karena kita juga kesini pakai Google Map, guys. Kalian juga bisa pakai Google Map. Kita ikutin aja arahnya. Kita udah mau sampai. Nah, ini pintu masuk untuk ke daerah Sunset Falls-nya, guys. Ini tempat parkirnya. Ini daerah restonya. Kalau untuk yang mau stay, itu masih lurus terus aja. Ini dia, kita udah sampai, guys, di tulisan Sunset Falls yang viral. Banyak banget artis yang udah stay di sini dan foto di situ, guys. Kemarin kita sampai di sini sekitar jam 4, guys. Kalau waktu check-in sama ya dengan hotel-hotel lain, jam 2 siang baru bisa check-in. Di sini staffnya sangat ramah-ramah, guys, dan mereka itu lebih casual gitu seragamnya. Dan ini kita jalan menuju ke kamar kita. Kita dapet di kamar nomor 2, entah itu di lantai 2 atau gimana, aku kurang paham. Kita ikutin dulu jalannya seperti ini, guys. Sangat menyenangkan dengan melihat hijau-hijau di pinggiran ini, guys. Thank you.
tempatnya bagus ya guys. Di sini tuh estetik banget, apalagi kalau malam itu cuman kita ada lampu-lampu yang di bawah itu sangat menyenangkan banget guys. Jadi ke lantai 2 kita harus turun lift guys, satu lantai. Jadi kita harus turun dulu. Nah, ini kita langsung dapat kamarnya. Jadi keluar dari lift ke kanan dikit, ini kamar kita guys. Ayo guys, kita masuk dulu ke kamar, kita room tour seperti apakah kamarnya. Jadi kanan ini ada poolnya langsung dan air hangat guys. Selama di sini tuh anak-anak jadi pada betah banget karena mereka seneng airnya anget, jadi bentar-bentar berenang gitu gede. Nah ini dia poolnya, itu kira-kira ukuran 120x2 meter mungkin ya guys. Nah ini pintu masuknya, kita akan lihat untuk kamarnya. Ini dia pintu masuk, kita ke arah bed. Ini satu bed besar dan ukurannya besar sih, menurutku ya guys, paling sekitar 200x200. Terus ini untuk jendelanya itu langsung ke tembok. Dan kita ke meja kerja. Nah ini Kinan lagi mencari sesuatu di situ. Jadi memang gak terlalu besar sih menurutku, cuman udah cukup sih. Ini kita masuk ke kamar mandinya guys. Ini ada shower, air anget, dan tada, ada kita. Terus ini tembusnya yaitu ke poolnya guys, air anget di sini yang tadi aku udah bilang. Jadi guys, di sini itu ada tempat untuk bermain guys, ada memanah, terus ada buat bulu tangkis, dan juga satu lagi tuh apa, kayak bakiak gitu loh guys. Jadi kalian kalau sama keluarga bisa mampir ke sini. Di sini tuh tutupnya jam 5 sore guys. Jadi ya buat refreshing gitulah guys. Seru banget sih menurutku guys. Makanya bawa dikit, bawa apa? Bawa dikit. Itu pas lurus gitu loh. Itu ke atasan itu bunda. Bawa. Di ke bawah, nah bawa terus. Dah. 2, 3.
Kali ini kita lagi mau cari sunset, guys. Jadi samping hotel ada resto, itu view-nya akan bisa langsung lihat sunset dari berapa gunung ya. Kemarin tuh ada 3 atau 4, aku lupa, guys. Ada mam apa? Mie. Pakai nasi. Enak nggak? Enggak. Nah, kakak punya kakak belum datang. Nih suasana malam minggu kita. Masya Allah banget view-nya tuh. Ayah. Ini gunung apa ya? Ini ya, ini nih. Nanti kita tanya. Bukan, Merbabu di belakang. Berapa? Andong itu. Semeru. Ini Semeru. Yang gunung kita kirim itu. Udah kenyang semua. Kakak, adek. Dek sini. Dek. Udah kenyang? Kita ke kamar ya. Kita besok jam 4 harus sudah berangkat ke Gunung Telamoyo, guys. Suasana malam minggunya enak banget buat nongkrong. Selamat pagi. Kita mau prepare lihat sunrise, guys. Kakak, apa itu? Dingin. Yuk, udah ditunggu di parkiran sama jeepnya. Kita mau naik jeep, guys. Aduh, berat. Ayo, di bawah.
guys. Ini kita di atas. Gimana kak? Lagi cip. Terus kita mau ke puncak. Kayak ada tulisan Telomoyo itu di mana ya, Mas? Bawah situ, Mbak. Oh, yang tadi. Bawah situ. Sini, hitungan. Oh, bawah. Fotonya sampai naik ke atas.
bawa mobil pribadi. Tepatnya di sini ya. Oke, ini tepat untuk Pangkalan Cibiu, guys. Kita mah. Ye, sekarang. Di sini totalnya ada berapa chip ya, Mas? Ada 50. Oh, 50 totalnya. Banyak. 50. Kalau VW itu di sini emang ada, Mas? Apa? VW. Buat nonton. VW katanya dorong buku. Enggak ada kayak nanti chipnya chip. Masnya juga ramah, terus nanti kalau yang nggak ada fotoin, masnya bisa motoin. Namanya Mas siapa, Mas? Sama Lewo, Mbak I. Mas Lewo. Mas Lewo. Jadi ini dia keseruan kita selama weekend, guys, ke Gunung Telomoyo. Jadi bagi kalian yang mau cobain kesana, ada beberapa paket untuk penyewaan jeep, yaitu dari paket sunrise, paket sunset, dan paket kopeng. Kalian bisa hubungin aja ke sewa jeep Telomoyo di bawah ini nomornya, guys. Kalau aku kemarin itu yang paket sunrise itu di harga 700.000. Oh ya guys, aku mau spill untuk suasana breakfast yang ada di hotel. Ini lumayan lengkap menurut aku. Jadi ada noodle stationnya. Kalian bisa pesen mie rebus, mie goreng, indomie gitu, guys. Dan ada bubur, salad juga lengkap. Menurutku lengkap ya, karena banyak banget pilihannya di sini.